Sementara itu, Kelurahan Belitung Utara menyabet juara pertama dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel. Selanjutnya akan mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel, kini Kelurahan Belitung Utara akan mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Regional 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Lurah Belitung Utara, Amrullah, saat ditemui usai menerima kendaraan roda 3 mengatakan, sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan berkas dan profil dari 3 program yang telah digalakkan. Pasalnya penilaian untuk lomba tingkat regional ini 40% dari pemberkasan dan 60%-nya dari pemaparan. Dan terkait persiapan kami untuk lomba kelurahan tingkat regional, insya Allah akan dilaksanakan bulan depan kalau dari kementerian siap. Insya Allah kami dari Kelurahan Belitung Utara sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diminta oleh dari kementerian. Di antaranya apa tuh, Bang? Untuk berkas sudah siap semua, sudah dikirim semua. Kemudian untuk video profil kami sudah kami kirim juga. Nanti untuk paparan, soalnya nanti dinilai itu lewat paparannya. Jadi paparan nanti bernilai bobotnya 60%, sedangkan untuk pemberkasan 40%. Amrullah berharap dengan berbagai inovasi program yang telah dilakukan tersebut, ia optimis bisa kembali membawa nama baik Banua, khususnya kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV.